kasih Wali Muldan Nurhayatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Alhamdulillah kita dipertemukan hari ini Khamis seperti biasa. Beberapa maklumat dan juga bahan visual akan kami muatkan ya. Dan alhamdulillah kita ini sudah akan melangkah ke bulan Ramadan yang pasti persediaan ataupun persiapan yang disiap sediakan oleh ibu-ibu terutamanya untuk bekalan waktu berbuka maupun untuk bersahur sudah pun giat dilaksanakan ya. Alhamdulillah kalau saya sendiri sudah membuat persediaan untuk bekalan bersahur ya, mempack makanan-makanan untuk setiap hari ya dalam seminggu, dan mudah-mudahan ianya dapat memudahkan kita nilah untuk hanya memanaskan ataupun menggoreng ya dan sebagainya untuk sekali masakan. Jadi Auda, itulah yang dapat kita kongsikan juga antara tips untuk persediaan kita ni menjelang bulan Ramadan ini, mempersiapkan lebih awal makanan-makanan yang untuk dimasak dalam sekali masakan ya untuk dibekukan. Baik, kita akan kongsikan beberapa maklumat lainnya lagi. Kegiatan-kegiatan akan berlangsung di daerah Tutong. Kita saksikan dulu satu bahan visual tinjauan rakan saya ke salah satu aktiviti yang telah pun diadakan. Obstacle Run atau turut dikenali sebagai larian berhalangan merupakan satu aktiviti sukan rekreasi yang semakin popular di kalangan masyarakat, terutamanya di kalangan belia dan runner masa kini. Obstacle Run juga bermaksud lari berhalangan atau rintangan ini lebih bersifat moden, berlainan daripada larian konvensional seperti maraton, walkathon atau perlumbaan yang umumnya hanya memerlukan peserta mencapai garis penamat dalam masa yang ditetapkan. Namun, aktiviti sukan obstacle run ini lebih memfokuskan peserta kepada menyelesaikan berbagai cabaran yang terdapat di sepanjang larian tersebut. Demi memupuk semangat dan jiwa tidak mengalah dalam menghadapi pelbagai rintangan, baru-baru ini, Shahni Event Management dengan kerjasama kumpulan Spartan Trooper dan kumpulan T2R2 telah menganjurkan Bear Hill Obstacle Race bertempat di Taman Permainan Kanak-kanak Bukit Beruang dan kawasan sekitarnya. Tujuan ini adalah menguji minda kepada peserta-peserta yang berminat menghadapi cabaran-cabaran daripada dari segi fizikal dan mental peserta-peserta. Alhamdulillah sambutannya hari ini memuaskan juga, dan setelah ditutup pendaftaran ada lagi yang ingin mengikut serta oleh kerana masa dan masanya tu terlalu terhad untuk mengadakan, jadinya alhamdulillah lah sambutannya. Dan ada lagi peserta-peserta ini kalau boleh dibuat lagi akan di masa akan datang. Harapannya adalah daripada semua golongan muda-mudi atau yang berusia veteran pun yang memberi sokongan untuk mengadakan acara ini untuk lagi meriahkan dan mengisi ruang-ruang pada cuti sekolah dan hari minggu. Acaranya ada dua kategori, iaitu kompetitif dan fun run. Kompetitif pesertanya seramai 47 orang dan fun run seramai 59 orang. Di sini ada 13 cabaran yang perlu diketahui oleh peserta. Cabarannya ada yang dry dan ada yang wet area lah, swam. Cabaran-cabaran dan laluan-laluan yang diorang hadapi ini adalah sepanjang 5 km. Para peserta larian telah pun membuat persiapan seawal jam 7 pagi bagi memulakan aktiviti larian mereka. Aktiviti obstacle race yang dianjurkan ini turut mendapat sambutan daripada orang ramai. Malah bukan sahaja dari daerah Tutong, namun peserta juga terdiri daripada mereka yang tinggal di luar daerah seperti daerah Brunei Muara dan daerah Belai.
penarian berhalangan tersebut diadakan dua kategori, yaitu kategori kompetitif dan kategori fun-fun yang terdiri daripada peserta lelaki dan juga perempuan. Sejauh 5 km dan pelbagai halangan serta cabaran yang perlu diselesaikan oleh para peserta. Seramai 106 orang peserta yang mengikuti aktiviti larian tersebut. Sebanyak 13 cabaran yang perlu diselesaikan di setiap checkpoint oleh para peserta larian, iaitu antaranya tire drag, sandbag bucket carry, tire flip, monkey bar dan lain-lain lagi. Cabaran-cabaran tersebut perlu diselesaikan secara individu. Adapun antara tujuan diadakan aktiviti larian berhalangan tersebut adalah untuk menguji minda para peserta untuk menghadapi cabaran-cabaran baik dari segi mental mahupun fizikal. Ini kira acara yang event yang ketiga bagi diri saya sendiri. The first one di Berbuluh Obstacle dan yang kedua Alpha Challenge di Tungku dan ini kali ketiga lah. So far memang challenging, mencabar untuk menghadapi segala obstacle ya ataupun halangan dia lah. Cabaran yang paling payah crawling, tire flip dan wall climbing, monkey bar. Monkey bar itu paling mencabar lah bagi setiap peserta lah. Aktiviti ini juga bertujuan untuk memupuk minat orang ramai khususnya di kalangan runner untuk bergiat aktif dalam bidang sukan demi kesihatan tubuh badan.